guys, selamat datang di channel YouTube Ranti DP. Santap kuy. Jadi guys, hari ini aku pastinya mau makan-makan lagi, dan ini tuh masih di daerah Ciang Sana ya. Masih di dekat Cibubur lah, jalan Ciang Sana. Pasti orang-orang Cibubur atau Bekasi pada tahu ya jalan ini. Yang mungkin di luar Bekasi atau Cibubur juga pada tahu. Nah, aku mau makan sop daging Fendi. Ini makanan Sunda. Jadi ini aku udah ada di tempatnya. Jadi itu dia tempatnya ini. Udah, mendingan kita masuk aja. Setelah itu kita santap kuy. Ini bungkus. Makan sini. Berapa? Satu aja. Dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 6. Oh, jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Sampai jam 6 jadi. Jadi dia ini terkenal sama sop dagingnya ya, guys. Ini sopnya. Ini aku belum kasih apa-apa. Belum aku racik pakai sambel. Kita kasih sambel dulu, guys. Baca doa dulu, guys. Amin. Santap kuy. Jadi sini aku kasih lalapan. Ini aku suka banget sama daun ini, guys. Soalnya dia wangi banget pas dimakan ya.
Jadi sini dia terkenal sama sop dagingnya. Terus di sini kaldunya benar-benar enak banget, guys. Dagingnya empuk, nggak ada yang keras. Apalagi nih, kayak tetelan-tetelan ini. Dan di sini kalau jam-jam istirahat pulang kerja, istirahat kerja kayak jam 12 siang itu selalu rame di sini, guys. Kayak karena di sini sebenarnya nggak deket kantor sih, ini kan jalan siang sana, tapi di sini selalu ada keramaian gitu, maksudnya rame gitu kalau jam 12 siang, jam-jam istirahat orang-orang kerja gitu. Dulu kameranya ya, tinggal makan sop. Ini jalan kaya, bukan pace kan? Jadi dia daging sama tetelannya itu seimbang, guys. Ya. Ini kayak kikil gitu sih. Nah, kikil. Dan ini empuk semua, guys. Enak banget. Gua tahu ya di sini suara aku gede atau kecil. Ya, semoga aja suara aku di sini gede ya. Ya, tinggal kuahnya. Benar-benar nggak ada daging lagi.
dan isinya ini cabai semua guys. Aku udah di sini tuh udah disiapin nasi kayak gini guys, jadi bisa ngambil banyak nasinya ya guys. Kalian bisa minta nasi banyak, terserah kalian, karena disiapin kayak gini. Oke, mungkin segitu dulu aja video aku kali ini. Minta maaf kalau masih banyak kekurangan di video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, dan yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Yaudah, segitu dulu aja, nanti kita kembali lagi di video-video berikutnya. Bye bye.